yakin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu kubus? Ada. Oke, silakan Najwa. Saya, Pak. Kubus adalah sebuah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Contohnya adalah ruangan ini. Oke, bagus sekali. Capir sekali neng guru, pikir begitu baru orang saya nunggu. Wah, itu cadar satu, kamu bagus sekali. Belum gila lihat begitu. Pas pakai jarum gitu badan tuh bangun nasi. Najwa tuh kan tahu. Kan itu caper sekali, so jawab pertanyaan lagi. Itu tuh, Dek. Mbak, gunanya pakai itu jarum tuh buat apa? Terada guna, Bu. Panas sekali, Dek. Panas yang sana. Tapi lucu juga lah, sepede keluar pakai jarum. Matahari panas-panas keluar pakai jarum. Keren ya, Bu. Eh, itu caper sekali, Bu. Lebih kita kasih pelajaran juga aja. Jadilah. Nabila nih, kenapa dia emosi sekali dan gitu? Kita gak buat apa-apa juga. Lama-lama bikin emosi lah. Gak apa-apa, sabar saja. Itu waktu caper sekali. Nih, kita pelajaran di dalam. Tunggu, Papa. Nanti kalau suka dia lah. Stop, sabar saja. Tadi dalam kelas tuh nih. Menarik sekali lah. Dia bisa nol. Awas, kita mau lewat. Awas dari sini. Tuli. Siwe, nanti udah jatuh tuh. Kita tolong, betul. Kenapa bisa jatuh? Siapa yang buat? Nabila dan Dom Gendo yang buat. Astagfirullah, Dom jahat. Dom di mana? Dom ada di sana. Ada buku apa tuh? Buku matematika tadi kita guru yang adalah guru antar. Oh, biar sini saya bantu. Ya sudah, terima kasih, saya bisa sendiri. Siap. Hi, aduh, Nabila, jangan neng Najwa ada pacaran sana? Mana? Astagfirullah. Cadar. Ternyata munafik juga, eh. Ih, pakai cadar mah. Aduh, ingat itu cadar tuh. Dong dua di sebelah. Oh, pasti Najwa mau kayak bakal tes kembali buku di perpus ya, kita tunggu dong di sini. Oh, tunggu dong. Henti. Kenapa? Cadar, eh. Lu nih semula munafik. Eh, lu pacaran kali ke mana? Ini pacar apa? Ingat ini cadar nih. Najwa kenapa tuh? Najwa lu kenapa? Terus buka sadar. Dan juga patuhi protokol kesehatan. Ini corona apa? Tidak percaya.
sekali lah. Dia bawa ada tuh. Oh ada. Corona itu juga akan lapar. Ih, corona dulu. Kenapa baru apa? Jangan berangkat. Yang buang saja. Sadat baik. Semangat di sadat baik. Kemarin yang sakit tuh, bagaimana? Lu kabar bagaimana? Sudah agak mendingan sedikit. Jadi harus bisa datang ke sekolah. Makanya keluar-keluar tuh pakai masker. Ini pelajaran apa? Aduh, baru sadar kalau corona ini juga berbahaya. Najwa, minta maaf be, yang kemarin ada yang hap kawan suka kasar dengan lu tuh. Dan kita meminta maaf lagi karena kita sudah lalu kucada. Kita minta maaf sekali Najwa. Tidak terpapa, kita suruh maafkan jadi terpapa. Makasih. Tapi Sani tidak pernah lihat kami pakai masker pas corona ini. Kenapa jadi? Jadi Nabila, cadar ini selain berfungsi untuk melindungi diri dari pandangan kaum laki-laki, cadar ini juga berfungsi untuk seperti kayak masker gitu. Selain itu, ketika kita menjalankan syariat, sama saja dengan kita menjalankan protokol kesehatan seperti tidak bersentuhan dengan orang lain, jaga jarak, dan selalu berwudu atau membersihkan diri. Oh, berarti cadar ini juga sama saja dengan masker ya? Saya juga bertahu itu nah. Insya Allah saya akan berusaha atau belajar untuk mengikuti syariat Islam. Ini sejam sholat nih, ayo kita ke sholat. Ayo Nabila. Saya juga.